Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Nugroho, Bupati Blora. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan perhatian kepada PPSM Migas di Kabupaten Blora. PPSM Migas adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang terbesar di Kabupaten Blora yang bertempat di Cepu. Sepanjang sejarah, mereka telah banyak bermanfaat buat tidak hanya generasi-generasi di Kabupaten Blora, tapi juga di seluruh Indonesia. Lebih-lebih saat ini, yang PPSM dipimpin oleh Bapak Mahendra Hasim, kemajuannya begitu luar biasa. Tugas-tugas pendidikan tidak hanya reguler, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Blora dalam rangka meloleh pendidikan sertifikasi di kemigasan yang kelak akan menjadi hal penting bagi anak muda dalam mencari pekerjaan. Itu sangat membantu Kabupaten Blora. Belum lagi tugas-tugas sosial kemasyarakatan, saya melihat menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungannya sungguh bagus sekali. Kemudian bikin sesuatu yang sangat, yang menurut saya luar biasa. Ya, taman-taman, peralatan-peralatan minyak yang dipadukan dengan tempat wisata sebagai sarana edukasi kepada masyarakat Kabupaten Blora. Pendek kata, dengan adanya PPSM Migas ini, Blora Kota Cepu semakin maju. Saya ucapkan selamat kepada PPSM Migas yang tahun 2018 telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Saya sangat mengamini itu. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blora mendukung sepenuhnya kelak PPSM Migas Cepu mendapatkan meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani. PPSM Migas Cepu mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.